Kau mendatangkan satu kebaikan. Rancanganmu selalu rancangan kebaikan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hambamu bersyukur, kami bersyukur boleh mendengar kesaksian yang dari hambamu Bu Fiona sampaikan. Sungguh kami melihat bahwa Yesus bekerja dengan dahsyat dalam kehidupannya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, semuanya sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang membangun fondasi iman di atas batu karang yang Kau letakkan iman itu dalam kehidupan Bu Fiona. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti bahwa setiap kami Kau panggil Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Bahwa setiap kami Kau panggil Tuhan untuk menjadi hidup serupa dengan gambaran-Mu. Kini kami boleh semakin tahu Tuhan bahwa hidup kami harus seperti dengan Kristus. Menghasilkan banyak buah dalam hidup kami, buah-buah roh. Bahwa kami harus belajar kasih, kami harus belajar kesabaran, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan. Sebab Engkau Allah yang murah hati dan rendah hati. Ajar kami selalu lemah lembut seperti Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, Kau menuntun setiap kami untuk pada suatu hari nanti, tepat pada waktu yang Kau izinkan, kami boleh berkata, dulu kami percaya karena mendengar apa kata orang akan Engkau Tuhan. Tapi kini mataku melihat secara langsung. Tapi kini aku mengalaminya secara langsung. Sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan yang mengasihi hidupku. Terima kasih Tuhan, sebentar hambamu akan Kau pakai untuk menyampaikan isi hati ini. Urapi hambamu dengan urapan kuasa Roh-Mu. Sebab perkataan yang kuberitakan menjadi perkataan biasa. Jikalau bukan pekerjaan Roh Kudus-Mu yang mengurapi perkataan hambamu ini. Sehingga apa yang keluar dari mulut hambamu ini akan mengubah setiap kehidupan. Setiap telinga yang dibuka lebar untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Akan Kau ubahkan kehidupannya Tuhan. Benih-benih firman tertancap dan bertumbuh di setiap tanah hati yang paling subur. Terima kasih Tuhan, dan hamba mengikat ke pekerjaan unclean spirit yang tidak diundang di tempat ini. Sebab Roh Kudus-Mu dan malaikat perang-Mu ada di tempat ini. Segera tinggalkan dari setiap pikiran hati kami. Tinggalkan dari tempat ini. Kami sedang memuji menyembah Tuhan. Kami sedang memperkatakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu bersabdalah Tuhan. Haleluya. Amin. Lena berdiri.